Tadi dari ruang labirin ya, kita masuk ke Trans Central. Ini bentuknya kayak kereta, kayak di kereta. Nah, kita belok kanan aja. Ini kayak di stasiun kereta api ya. Ini tempatnya kayak di stasiun kereta api nih. Ini keretanya. Keretanya ya. Horor, nuansanya nuansa horor. Ini lampu-lampu zaman dulu ya. Oh. Ini nuansa lokomotif nih, nuansa klasik di sini ya. Nuansa klasik. Trans Central di sini ada pal foto. Ya, kita tadi langsung belok kiri ya. Nah, ini ada Trans Studio Action. Ini belok kiri, ini nanti ada ruang lagi nih, Trans Studio Action Zone ya. Jadi di sini. Eh, kalian bisa foto di sini, ini kamera. Nah, tapi bayar 320 dua kali cetak. Nah, untuk soft copy-nya dikasih. Ini 320.000 saja. Oke, kita masuk ke ruang titer ya. Sendal di ruang titer. Ini ruang titer studio, bisa lihat. Woi, itu keren sekali ya. Wah. Ini gaya parkour mereka ya. Ini parkour tuh. Iya. Kita bisa lihat. Kita lihat pertunjukan ya. Ini ruangan sekitar pertunjukan. Jadi pertunjukan ini nggak bayar lagi kita. Kita nonton aja nggak usah bayar lagi. Ini itu tempat pertunjukannya. Wah, ini. Hey, lad. Ya, kalian bisa nonton pertunjukan di sini ya. Action, jadi kayak film-film Star Wars. Ya. Itu lihat, nih. Ya, ini filmnya empat dimensi. Ya, itu lihat ya. Ada bioskop tapi ada pemerannya ya. Tokoh actionnya. Itu lihat. Tuh ya, jadi begini ya kalau kita nonton di titernya ya. Wow, itu ini lihat nih ya, pertunjukan keren. Oh ya, tuh jadi pemainnya melompat-lompat tuh, jungkir balik ini kayak di parkour tuh, lihat tuh. Wow, kayak ini kayak nonton superhero ya, keren ya. Iya, kayak nonton superhero beneran nih. Ini pertunjukannya. Ini pertunjukan ini bisa kalian lihat mulai jam 1 siang ya. Kalau ke Trans Studio Cibubur. Jadi kalian sebaiknya ke sini ya dari pagi ya. Jam 10 itu udah bisa masuk. Wah, ini pertunjukannya ya. Dimensi, jadi ini animasi plus tokoh beneran nih, jadi perpaduan antara animasi dan orang betulan nih ya, pemeran yang beneran. Tuh lihat, itu kayak animasi ini, lihat, jadi kayak di game beneran ya. Wah, ini kayak di metaverse beneran nih, kayak di alam, jadi perpaduan dari alam virtual dunia maya dengan dunia yang sesungguhnya ya. Pertunjukannya sih. Nih. Ya, ini pemerannya ya. Nah, ini tadi kan ini dunia aslinya nih. Jadi perpaduan ya antara animasi ya, film action. Oh, film action. Oh, keren.
4 dimensi. Paduan antara gambar virtual dengan nyata.